Oke guys, welcome back to my channel guys. Billy mereka. Kali ini gue mau highlight Argentina melawan Meksiko guys. Oke guys, sebelum pertandingan dimulai, jangan lupa terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke. Ini gue buat otomatis guys, biarkan komputer sendiri yang bermain guys. Kita prediksi pertandingan Argentina melawan Meksiko guys. Oke, kick off babak pertama guys. Dimulai. Ya, mulai Lionel Messi. Untuk formasi gua kasih Argentina 4-3-3 guys, formasi menyerang guys. Tim Tango ini. Tim Matador guys. Ya. Ya, berbahaya Messi. Messi lepas. Oh, ternyata digagalkan guys. Ya, ini Meksiko ini kuat guys. Tidak bisa diremehkan guys. Ya, serangan bermain di sayap. Oh, membentur. Tendangan pojok dari Meksiko. Langsung ke tengah. Oh, dibuang saja. Berbahaya nih guys. Oh, digagalkan oleh Messi. Ya, Messi mulai mengatur serangan. Molina serangan balik. Martinez, Messi lagi. Ya, Messi mulai masuk ke tengah. Wah, Martinez kosong. Ayo berbahaya. Wah, kosong Korea. Gol. Korea mencetak guys. Selebrasi dengan push up guys. Wah, berbahaya umpan 1-2-nya ini guys. Skor sementara 1-0 keunggulan dari Argentina. Ya, Cuadrado. Harus ditutup guys ini guys. Berbahaya ini guys. Ya, Galado berbahaya, tutup. Awas pelanggaran. Hati-hati pelanggaran. Oh, langsung dibuang saja. Paredes serangan balik. Lionel Messi. Ya, serangan baliknya Argentina ini sangat cepat sekali guys. Ya, berbahaya ini guys. Dikejar Messi membantu pertahanan guys ini guys. Romero. Oh, Lozano nih, Bayo Lozano, awas shooting lo. Oh, ternyata Depau serangan balik. Wah. Foul guys, pelanggaran guys. Wah, ini bahaya nih, tendangan bebas dari Meksiko. Kiper. Wah, ternyata melambung. Yeah, he's hit it really well, but I think he knew it was always going past the post. He's unlucky though. Langsung dibuang ke depan oleh kiper dari Argentina, Martinez guys. Galado, ya ini Meksiko ini suka bermain di sayap guys ini guys. Bermain sayapnya sangat berbahaya ini guys. Ya, Lozano mulai masuk ke tengah. Alvarez tutup. Oh, Korea langsung serangan balik di Maria. Ya, Di Pao langsung dikasihkan ke Messi. Ah, ternyata waktunya habis babak pertama, skor 1-0. Ya, kita ubah langsung ke menyerang guys. Ya, langsung kita gempur pertahanan dari Meksiko. Lozano tutup. Ya, Molina, wah berbahaya ini. Lozano lepas. Lozano langsung ke tengah. Oh, kuat Martinez. Ih, kiper dari Argentina ini keren guys. Serangan balik dari Argentina. Paredes, Di Maria langsung umpan terobos. Martinez sendirian. Martinez shooting. Gol kedua dari Lautaro Martinez. Serangan balik dari Argentina ini berbahaya sekali guys. Pojok sekali golnya guys. Ya, skor 2-0 guys. Ya, ini kesulitan ini Meksiko guys. Sangat kuat sekali ini pertahanan dari Argentina ya. Serangan balik lagi. The foul. Messi dari sayap. Ya, Messi sendirian. Messi, oh kuat Messi. Messi lagi, oh Korea shooting. Oh, offset guys. Nah, ini harus pergantian pemain guys ini guys. Nah, ini siapa guys? Oh, center back.
Dybala tarik masuk menggantikan Martinez. Otamendi menggantikan Romero. Oke. Ya. Paredes, Martinez langsung kasihkan Messi, Messi sendirian. Messi, Messi, apakah bisa mencetak gol Messi? Oh, dikasihkan Martinez. Oh, lepas guys Korea. Ya, Martinez ditarik keluar digantikan oleh Dybala guys. Striker dari AS Roma guys. Nah, lemparan ke dalam. Di Maria. Korea. Yang mau ya berbahaya Dybala. Ya Paredes. Oh. Tendangan first time masih digagalkan oleh kiper dari Meksiko guys. Berbahaya sekali ini guys. Ya, kesulitan sekali Meksiko ini guys. Menit 87 masih tetap 2-0. Guardado digagalkan Paredes lagi. Ya Paredes, Paredes maju ya. Dybala, Dybala. Akhirnya skornya 2-0 guys. Keunggulan dari Argentina guys. Ya Argentina memenangkan pertandingan ini, mendapat poin 3 guys. Oke guys, sampai di sini dulu highlight pertandingan Argentina melawan Meksiko. Ditunggu pertandingan highlight berikutnya guys. Terus dukung channel gua, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.